Ketemu lagi nih di Kulineran, kulik jajanan Semarang. Aduh, cuaca lagi panas gini, plus lagi lapar. Kira-kira kuliner apa ya yang cocok buat nemenin kita minggu ini? Penasaran kan? Yuk saksikan Kulineran selengkapnya bareng Guru Gurih featuring Bayu Degan. Halo seluruh Semarang, masih bersama saya Guru Guri dan Bayu Degan. Nah, saat ini kita berada di jalan apa ini, Bay? Di tepatnya di dekatnya Taman Tirta Agung. Oh, kita berarti di daerah atas sekarang ya? Ya, sekarang kita di daerah atas. Tapi kok panas ya, Bay? Iya, ini panas-panas gini tuh. Pengen yang seger-seger. Biasanya. Seger-seger tapi mengenyangkan apa itu, Bay? Nah, itu yang dicari-cari. Wah. Kira-kira apa ya yang seger tapi mengenyangkan? Bikin kenyang juga. Ya, mau tahu kan? Mau tahu, sedulur? Ayo ikuti kita, let's go. Nah, sekarang kita sudah sampai nih di Es Pisang Ijo Aku namanya. Wah, berarti seger. Seger dapat. Mengenyangkan. Mengenyangkan juga dapat. Mantap. Apalagi ada sensasi sirup-sirupnya. Wah, kelihatannya gimana gitu. Ada es batunya juga. Wah, jelas ya, yang pastinya tambah seger itu. Oke, sedulur. Ya. Ayo mari kita pesan dulu. Ya, kita pesan dulu. Mana jualan? Ini depannya. Oh, iya. Di belakangnya. Oh, di belakang. Oke, ayo kita ke belakang. Es pisang ijo. Ayo, favorit siapa nih? Kali ini kita pesen versi cup kecil dan besarnya, Lur. Yang penasaran sama proses buatnya? Jangan kemana-mana, kita intip yuk. Wah, pisang ijonya udah tertata rapi ya, Lur. Dan ownernya juga satset banget nih nyiapin pesanan kita. Ada isian seperti bubur sumsum, sekoteng, dan ada campuran susu dan sirupnya. Udah kebayang ya rasanya bakal seenak apa? Oh iya, semua bahannya homemade, Lur. Dan pastinya selalu fresh tiap hari. Nah, iki sing seger terus marake warek. Nah, apa sih mucil, Ibe? Ini versi cup. Versi kap. Dan ini versi boxnya. Versi box. Jadi ada dua versi. Nah, kalau bikin kenyang ini, Be. Bener. Segini banyaknya, nggak kenyang dari mana? Ya. Jadi kalau yang sedulur, kalau memang pingin nyoba tapi nggak terlalu banyak, bisa versi kap. Jadi kalau jadi nggak bikin kenyang. Nah, ya? Kalau cukup mau barengan, bisa tuh tapi buat barengan bisa versi box. Banyak lur ini lur. Coba kita aduk dulu. Ini kita aduk dulu ya, Lur. Ini biar susu sama sirupnya mencampur. Tapi jangan lupa. Apa? Yang bikin kenyangnya itu. Bubur sumsum. Oh, ada bubur sumsumnya juga. Iya. Yes. Ini ada mutiara atau biasa orang bilang sagu. Nah, kita coba cicipin satu persatu dulu dari mutiaranya dulu ya, Bang. Saya yes, mutiara. Siap. Kita coba dulu. Gimana? Enak, manis? Manis ya? Ya. Saya coba buburnya dulu nih, bubur. Rasanya perpaduan seger, manis, gurih, jadi mantap, satu ya? Enak. Nah, ini saya mencampur semuanya dari bubur, sagu, mutiara itu sama pisang. Sama pisang ijonya. Wah, kita coba ya. Mantap. Mantap. Karena es batunya dari seger. Silakan, Be. Kita coba. Kemudian coba ya. Enak, Pak. Bener-bener mantap, Lur. Yang rasa asin, gurih, manis. Manis jadi satu. Nano tapi tetap. Ya. Enak. Untuk
sedulur pengen apa? Pengen apa? Pisang ijonya utuh, bisa ambil yang box. Kalau pengen versi light potongan atau versi sedikit biar gak kenyang, bisa pesen versi yang kal. Gitu. Oh, dan jangan lupa. Apa? Selain bisa on the spot, di Grab juga ada. Bisa pesan online. Bisa lewat online juga. Wah, nggak perlu jauh-jauh ya. Nggak perlu jauh-jauh, dari rumah aja, tinggal pegang HP, mau pesan, segernya dapat, kenyangnya juga dapat. Wah, cocok untuk kaum mager. Betul. Oke, dulu kita habisin dulu, jangan kemana-mana ya. Wah, mantep banget ya, Lur. Kalian wajib buat cobain deh. Selain isiannya yang padet, pisang ijo aku udah dapet sertifikat halal dari MUI loh. Keren ya? Oh iya, kalian juga bisa pesan lewat aplikasi online atau WhatsApp di nomor ini. Dan gak usah khawatir cair, Lur. Packagingnya safety banget kok buat yang pengen take away. Nah, Lur. Es pisang ijo aku. Ada di Jalan Tirto Agung. Tepatnya di depan masjid apa ini ya? Masjid apa nih ya? Ya, di depan masjid, masjid di Jalan Tirto Agung. Tirto Agung. Itu rasanya enak sekali. Sampai ini Mas Bayu tambah lagi. Dan untuk kalian yang mau pesan lewat online bisa atau datang ke sini langsung bisa. Iya. Nah, mungkin kalau mau tempat usaha atau makanannya mau direview sama kami, bisa komentar di bawah ini. Ya, bisa komen. Untuk minggu depan, tetap saksikan bersama saya, Guru Gurih, dan Bayi Degan. Sampai jumpa minggu depan, tinggal. Loh, eh, rung tagi. Tagi. Loh.